Hari yang kedua, adik Imel dimasukkan ke hospital, naik ambulans pagi ni. Hospital USM kata baru. Harap-harap adik Imel cepat ziarah, cepat sembuh. Nanti yang saya buat ni, saya minta tak ada bergapa lah. Nanti sehat lah, gaguh ni. Jatuh apa? Adik Mei, apa soal dengan teman adik Mei pergi hospital. Pergi sekali dengan ibu dah, ibu ada di sisi adik Mei. Inilah sejarah yang paling teruk sepanjang 9 bulan umur adik Mei. Hari-hari pertama tu dia diserah demam panah. Malam tu terus nyetok kejang habis urat-urat dia. Jadi hari ni dia berehat di hospital. Minta-minta tiada perkara buruk yang berlaku kat atas adik Iman. Terima kasih kepada semua penonton, subscriber saya yang turut memberikan doa dan sokongan kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.